Oke, yes, welcome back again to Kelas Investor, teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tentang new coin meme ya, karena banyak coin meme dan bersaingnya coin meme sekarang sudah mengungguli altcoin-nya. Jadi banyak orang yang memproduksi coin meme ini dan menurut saya banyak yang memang harus kita pantau ke beberapa coin ini yang akan menjadi potensial ya di masa datang. Dan sini ada Doge Sister ya. Ini digadang-gadang menjadi saudaranya si Doge ya. Nah, jadi kemarin sempat ada si Shiba Inu yang jadi saingannya si Doge alias Doge Killer, sekarang ada Doge Sister yang menjadi saudaranya si Doge. Dan meme ini diciptakan seperti suatu keluarga ya, dan Doge Sister ini menjadi saudara perempuannya dari si Doge yang pertama yang ditweet oleh Elon Musk itu. Dan sekarang memasuki pada masa pra penjualan alias pre-sale yang di exile, dan dia tagline-nya adalah I am the sister of Dogecoin ya, dan F join to my brother to accomplish our mission. Dan menurut saya ini adalah sebuah tagline-nya dia yang memang sengaja untuk istilahnya ingin ikut serta dalam Dogecoin ya. Menurut saya it's not a surprise ya, teman-teman ya. Di sini tentang Doge Sister adalah seperti yang ditunjukkan oleh nama saya. Nah, saya adalah saudara perempuan dari Dogecoin. Jadi dia mengatasnamakan sebagai saudaranya di Dogecoin. Jadi ceritanya sini satu keluarga gitu lah, temannya si Doge-Doge mana, Doge-Doge apaan itu. Dan salah satu yang menarik di sini adalah misi ini mengakibatkan melenyapkan koin penipuan seperti si Pak Inu. Menurut saya ini sebuah kata-kata untuk menyaingi sebuah popularitas si Binance yang sudah berhasil masuk di exchange, beberapa exchange token ya. Menurut saya dia targetnya ingin menyaingi si Shiba Inu ya. Kalau kita lihat dari sebuah kata-kata sini, teman-teman. Dan sini adalah tokenomiknya ya, dan sudah ada 30% yang di burn koinnya. Dan sekarang ada kapasitasnya sebanyak 33% di PancakeSwap ya. Untuk resale-nya, dan di fase kedua ada 15% token yang akan direncanakan di burn, teman-teman. Di fase ketiganya lagi ada 15% lagi, dan di sini ada 2% untuk alokasi untuk timnya si Doge Sister dalam pengembangan koin token ini, teman-teman. Dan sini adalah smart contract-nya ya, dan sini dia menggunakan kontrak smart contract BSC. Menurut saya tepat sekali dia menggunakan smart contract-nya BSC, karena memang BSC ini cepat dan murah ya transfer rate-nya, dan fee gas-nya juga murah, dan kecepatan transfernya juga sangat cepat daripada Ethereum. Dan roadmap-nya di sini ada fase 1 ya, sudah dia burn coin 30%, peluncuran situs web dan pre-sale-nya di Excel sudah berjalan, serta ada kampanye pemasarannya. Terus dia pemberian giveaway kepada para holder Doge Sister. Dan menurut saya dibanding dengan meme yang lain, kayaknya Doge Sister perlu membranding dirinya dengan menggait para influencer untuk menaikkan harganya. Tapi di roadmap ini sepertinya saya belum lihat. Dan di sini di fase kedua dia akan daftar di Coin Market Cap dan Coin Gecko, dan dia akan listing di exchange-nya Hotbit ya dan Gate.io. Dan ada burning token 15% dan ada 60.000 holder ya targetnya. Menurut saya ini perlu ada pengembangan lagi terkait roadmapnya, karena dari roadmap yang kita lihat sini masih belum ada target-target yang wow ya, seperti dia menggait investor atau menggait artis selebritas. Itu akan meningkatkan kepercayaan para holder untuk membeli Doge Sister. Bagi kalian yang ingin berspekulasi terhadap koin ini, mungkin kalian berspekulasi ketika Elon Musk men-tweet tentang Doge, harga Doge Sister akan naik dengan harga yang sangat murah di pre-sale ini. Kalian bisa beli di PancakeSwap ya, menggunakan BNB ya. Menurut saya kalau kalian mau berspekulasi dengan harga yang murah sekarang, kalian buy dan hold. Tapi menurut saya bagi kalian yang mempunyai uang dingin dan ingin berspekulasi, silakan. Dan kalian yang tidak ingin berspekulasi, lebih baik jangan ya, karena memang saya lihat ya, di roadmapnya sangat-sangat plain sekali, sangat standar sekali. Jadi dia hanya mengandalkan saya kira cuitan-cuitan dari Elon Musk. Oke, sekian dulu informasi untuk Doge Sister. See you, keep hold, keep join, keep invest, and see you.